pagi hari ini saya telah mencoba LRT dari stasiun Harjamukti di Cibubur, kemudian Cawang, kemudian Dukuhatas. Nyaman dan semuanya alhamdulillah lancar. Memang kita mau melihat kesiapan sistem, urusan keamanan, urusan keselamatan harus dilihat betul. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan, tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan. Dan kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul-betul bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Tapi sekali lagi, kita harus ingat yang namanya MRT itu baru pertama kali di Indonesia. LRT itu juga baru pertama kali di Indonesia. Kereta cepat juga baru pertama kali di Indonesia. Jadi kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi, saya kira wajar. Jangan mengharapkan ini nanti operasi langsung semuanya sempurna. Ya, pasti ada perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan-perbaikan teknis yang lain-lainnya. Ya.